Banten pada pagi hari ini kita touring jadi jalan tipis-tipis. Tentunya kita harus menata niat kita. Ini kita kerja sambil ibadah. Rute kita nanti langsung ke Tasik, Tasik langsung ke Bogor. Dan alhamdulillah sahabat dapatkan amanah juga terkait dengan ada safety riding gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kita harus zero accident, gak usah maksa. Ya kalau memang ada apa-apa kabarin, capek kita istirahat. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan dan kembali lagi ke Jakarta. Berdoa mulai. Gasprint, pagi hari ini kita bersama direktur utama kepala cabang kepala cabang utama Jawa Barat dan sekretaris pusat melakukan touring bersama start dari kantor cabang utama Jawa Barat di Bandung. Hari ini kita akan finish di Purwokerto sebelum kita akan mampir di Tasikmalaya. Beberapa kantor perwakilan dan kantor samsat kita akan tetap berjaya. Semoga kita selamat semuanya, sehat dan sampai tujuan dengan semangat dan tetap semangat. Oke, terima kasih Dasmen. Jadi kita lagi berhenti dulu sebentar karena ada apa? Salah satu teman kita punya trouble di masalah remnya, rem belakang. Jadi emang kalau misalnya lagi riding tuh safety buat just ride tuh number one. Jadi kalau misalnya emang ada trouble kita beresin dulu supaya perjalanannya lebih gampang dan lebih nyaman. Mantap, nanti kita lanjut lagi. Oke. Ini kita lagi di tikungan Ngagrek dan ini sangat bagus untuk kita belajar bagaimana mengendalikan motor di tikungan ini. Akan sangat baik, Anda selalu menjaga jarak satu motor di antara garis hanya untuk memastikan Anda bisa melihat kendaraan yang dari arah depan. Nah seperti ini, kita lihat, ya kita jaga bahwa itu banyak kendaraan dari lawan arah. Karena kan kalau truk ini sudah mengurangi kecepatan karena ada angkot di depan, kita mesti waspada. Setidaknya antisipasi kalau angkot di depan kemudian tiba-tiba kiri, kita pastikan kita masih bisa mengendalikan sepeda motor ini dengan posisi aman. Jadi pastikan, cuman saran saya tidak melalui garis kuning, tetap satu motor di sebelah kiri garis kuning. Oke, jadi kita sekarang lagi rest di Tahu Sumedang. Nah, kita mau sarapan dulu, habis sarapan nanti kita baru lanjutin riding sekalian ngecek-ngecek kondisi motor apakah masih oke atau enggak. Jadi intinya kalau riding itu kalau emang capek ya istirahat aja dulu gitu, jangan maksa, jangan apa namanya ngoyo. Jadi harus tahu kondisi fisik badan supaya perjalanannya juga makin aman dan nyaman. Oke, kita sekarang makan tahu dulu ya. Yuk, samperin padi dulu ya. Tahu Sumedang, tahu rumah tak sono. Oke, just friend, pagi ini kita sudah berada di Kota Sumedang. Oke, kita akan minta teh dulu sama yang tahu Sumedang bersama abang kita, Bang Andi. Gimana bang, suasana hari ini? Luar biasa, mantap. Bang Jai, gimana Bang Jai? Ya, sama. Luar biasa, lancar perjalanan. Semoga perjalanan kita hari ini lancar. Kita mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tetap sehat selalu. Salam just friend. Jadi sebenarnya suasana enak, sepi ya. Terus masih ada banyak masyarakat yang kurang tertib lalu lintas. Itu yang mesti kita ingetin. Makasih ya. Kita perjalanan mau lanjut lagi menuju Tasik, tapi nanti ada beberapa titik yang kita mau kunjungi.
kaitan itinerary Pak Dirut, ada kegiatan bansos dan juga kegiatan edukasi kepada masyarakat dan bantuan helm ya, untuk kita tetap menjaga keselamatan di jalan bagi para pengendara. Ya sorry tangan apa? Kira kayak black water. Yang lengkap ini contoh ya, pengesahannya, kendaraannya lengkap, ada spionnya, jadi ini bagus ya, dan terbukti telah membayar SBJK LLJ sebesar 35.000. mantap Jos. Berarti Bapak juga berharap ada apa-apa, tapi kita akan jamin. Iya benar, sangat orang taat pajak. Siap dulu nih ya. Siap. Berkas semoga Pak. Ini bukan untuk dipamerin. Amin. Tapi ini untuk digunakan. Amin. Ya. Satu lagi. Ya. Untuk dipakai. Satu lagi Pak. Nah. Nah. Ada Pak Rudi tadi. Ini ada paket aja. Iya. Ada di luar ini. Berkasnya kan. Terima kasih Pak Rudi. Udah lah, padahal di padahal dia. Udah, Jasa Raharja, Roll and Reality. Oke, makasih. Oke, ya. Enggak, aku bukan polisi. Saya mau ngasih helm aja biar ibunya sama teteh sehat, selamat. Ini kan jalur bahaya kan? Ini harus dipakai ya. Pakai ibu dulu. Ayo bu, dipakai. Nah, terus kemudian pakai juga harus diklik. Gak sakit kan? Oke. Hip. Keren ya. Oke. Selamat ya, Bu, dijaga biar Ibu juga selamat ya. Yuk, assalamualaikum. Jadi tadi lagi di jalan dan jalan ini adalah jalan penuh tikungan. Melihat ada ibu dengan putrinya. Putrinya yang mengendarai tapi tidak menggunakan helm. Ternyata mereka tidak punya helm. Jadi alhamdulillah hari ini kita berikan helm, kemudian mengedukasi mereka untuk keluarganya menggunakan helm agar mereka selamat di jalan. Berapa? 5 orang. Hah? 6 orang. Oh. Tinggal di sini semua? Iya, sini. Jadi biasanya orang dari mana yang naik Gojek di sini? Dari lingkungan sini, Pak. Lingkungan pasar. Oh. Jadi ikut mana nih? Garut atau Tasik? Garut, wilayah Garut. Garut, berarti pajak semua aman ya? Aman Pak, ini baru. Oke deh, nggak pakai sedia ya. Gini, kan saya bukan polisi. Iya Pak. Tapi saya pengen tahu siapa yang pajaknya masih hidup. Saya Pak. Tak kasih helm. Mana? Kamu pajaknya masih hidup nggak? Masih Pak. Nah, kenapa? Ini kan mau ada program nanti pemutihan. Iya. Ya, bayarlah ya. Iya. Biar apa juga? Biar dijamin. Kalau kecelakaan bisa diberikan santunan sama negara Jasa Raharja. Ya? Iya, Pak. Ambil video pajak. SIM hidup. Pajak kendaraan udah lunas. Mantap. Jos. Luar biasa. Mana helmnya? Ah. Di belakang yang lunas.
Terima kasih, Pak. Tapi semua nanti pas nanti bisa. Iya, ya, mau ada buat program kok nanti, ya. Fair ya semua ya. Semua sehat. Amin. Penumpangnya juga selamat, terutama bapak-bapak juga selamat. Ya? Iya, sehat Bapak ya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Sehat semua ya, sehat ya. Ya, selamat ya. Oke, Jasre, tadi baru saja Pak Dirut lakukan bansos dan juga membagi helm untuk komunitas ojek. Setelah dicek tadi terlihat ada satu bapak yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotornya dan SIM-nya juga masih hidup. Luar biasa. Dan beliau tadi dapat tambahan satu helm. Nah, Jasra Harja hadir tentunya melaksanakan Undang-Undang 3334 dan juga melalui pendanaan melalui irun wajib dan sumbangan wajib, kita mengelola dana tersebut untuk membayarkan atau menyerahkan santunan bagi korban kecelakaan. Tapi tidak hanya itu saja, dana yang dikelola juga kita salurkan melalui program TJSL yang salah satunya fiturnya tadi kita bagikan. Ya, ini melalui pembagian bansos dan juga sarana untuk pencegahan kecelakaan dan juga keselamatan di jalan. So, follow kita terus ya sampai Tasik. Doain kita selamat. Top. Makasih Pak Dirut. Thank you. Sama-sama semua. Sip. Sampai ketemu lagi. Gas, gas. Mantap. Hati-hati ya, hati-hati. Tahu Jasa Harja nggak?